Lanjut, Whistler mendapatkan kiriman dan ternyata isinya adalah buku burungnya yang dikembalikan oleh company. Scoville melihat Sucre sedang bekerja dan menjelaskan bahwa cairan yang disemprot Sucre merupakan bahan kimia yang menghilangkan bau mayat yang membusuk. Dan jika dipanaskan dalam suhu tertentu, cairan itu dapat melelehkan besi. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Apa kabar nih teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin Prison Break Season 3? Terima kasih sekali atas apresiasi dari teman-teman semua terhadap channel Pintu Teater 1 ini. Mimin lihat luar biasa sekali animo dari teman-teman semua yang mau lanjut Prison Break Season 3. Terima kasih yang masih mau setia nonton di channel Pintu Teater 1 ini. Ya, meskipun banyak channel-channel lain yang pada ngebahas Prison Break Season 3 lebih dulu daripada Mimin. Nah, di season 3 kali ini, film akan berlatar lagi di dalam penjara. Tepatnya di penjara Sona di negara Panama. Kita bakal dimanjakan kembali dengan aksi Scoville menyusun strategi untuk kabur dari penjara. Oke, segitu dulu basa-basinya. Langsung saja kita mulai intronya. Scene diawali Scoville yang sedang menguji coba menggunakan tikus. Dan ternyata gerakan kecil di malam hari bisa terlihat oleh petugas. Dan tikus itu pun ditembak. Scoville pun berpikir keras menyusun rencana kaburnya. Scene berganti. Terlihat seorang pria yang baru masuk ke penjara Sona. Ia mendapatkan ucapan selamat datang dan dipalak oleh Sammy. Namun pria ini menolak memberikan dompetnya. Ia pun dihajar dan diambili uangnya. Scoville kedatangan Burrow dan ia memastikan apakah LJ dan Sarah baik-baik saja. Burrow berkata, aku melihat foto mereka masih hidup, namun agen Susan mencegah aku membawa foto itu. Scoville memerintahkan untuk mempersiapkan kendaraan saat aku kabur dari sini. Dan Scoville berkata bahwa kita akan kabur jam 3 siang besok hari. Si napi baru yang telah diambil bajunya, ia berkata kepada napi lain bahwa ia mengenali James Whistler. Scoville meminta kepada Louis untuk membawakan aku sebuah jam tangan dan teropong. Untuk teropong, Louis berkata aku tidak bisa membantumu. Scoville pun terpaksa mencurinya sendiri dari napi lain di sana. Scoville menjelaskan kepada Whistler rencana kaburnya. Ia akan berlari menuju pagar saat pengawas tidak melihat pada siang hari. Yaitu ketika matahari tepat menyinari menara sehingga membuat silau penglihatan penjaga. Scoville pun meneropong sipir di sana. Scene berpindah, Burrow nampak sedang mempersiapkan rencana kaburnya Scoville di apartemen. Lalu ia mendapatkan telepon dari Susan yang berkata bahwa kau harus segera membawa Whistler kabur, waktu kita sudah hampir habis. Lanjut. Sucre yang sedang makan di pinggir jalan tiba-tiba dihampiri oleh mobil hitam dan seorang pria berkata, apakah kau merupakan tukang kubur penjara? Ia pun turun dan bernegosiasi kepada Sucre. Sucre diperintahkan untuk mengantar barang ke dalam penjara sekali saja dengan imbalan uang $5,000. Sucre yang tahu itu hanya sekali saja mengambil kesempatan tersebut. Belik mendatangi napi baru dan menunjukkan rasa simpatinya kepada pria tersebut dengan memberikannya makanan. Scoville masuk ke selnya dan menutup selnya tersebut dengan kain. Lalu Scoville pun memulai aksinya untuk memata-matai pengawas menara. Berganti ke ruang Lechiro. T-Bag memiliki tugas menjadi telinganya Lechiro sebagai mata-mata mencari tahu siapa anak buahnya yang berkhianat. Lechiro menanyakan apakah kau sudah mendapatkan infonya, namun T-Bag menjawab belum. Sang pelacur pun datang dan T-Bag merasa iri dengan kemesraan Lechiro dan wanita tersebut. Whistler memata-matai pergerakan penjagaan menara. Ia tahu penjaga tidak pernah mengalihkan perhatiannya, namun ketika matahari ada pada posisi yang tepat, terjadi pantulan cahaya yang membuat silau sehingga pengawas mengalihkan pandangannya. Scoville memata-matai menara pengawas yang satunya lagi. James datang dan melapor bahwa di menaranya, matahari membuat silau hanya selang waktu 6 menit. Scoville berkata di menara ini pengawas hanya sesekali membenarkan antena TV karena ia menyenangi sepak bola.
Percakapan tersebut mencoba dikuping oleh si napi baru. Scoville menyadari ada orang di sana, namun napi baru itu keburu pergi. Ia bertemu dengan agen Mahon di bawah dan agen Mahon mengancam untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Scene berganti, Burau dan Sophia terlihat sedang mengendarai mobil menuju penjara Sona lewat jalur hutan. Namun tiba-tiba mereka harus terkagetkan oleh aparat di sana yang mencegatnya. Aparat berkata bahwa ini lahan pribadi bukan jalan umum. Burau dan Sophia pun dirazia, namun mereka dibebaskan. Akhirnya Burau pun mencari jalan lain dan menjalankan rencana B-nya. Kembali ke penjara, Scoville mencoba mencuri barang microwave milik tahanan lain. Namun, sang pemilik kamar datang dan Scoville pun menunda aksinya itu. Kembali ke Burau, terlihat ia sampai di sebuah pantai dan membeli cooler box di sana. Ia kembali ke Sophia dan Sophia menanyakan untuk apa itu. Burau berkata, jangan banyak tanya, lakukan saja apa yang aku perintahkan jika ingin pacarmu selamat. Sucre mulai kembali bekerja di penjara dan ia mencoba menyelundupkan barang yang diperintahkan oleh pria yang memberikan $5,000 kepadanya. Ia ditegur oleh sipir di sana, namun Sucre berhasil mengelak. Kembali ke Scoville, terlihat ia sedang membuat tali panjang untuk kabur lewat jendela. Di sisi lain, pasokan makanan tiba di penjara. Tibek mengatakan kepada Mahon, kali ini aku akan memberikan morfin lagi kepadamu. Namun, kali ini tidak gratis, tapi kau bisa menghutang terlebih dahulu. Dan ternyata, barang selundupan yang Sucre selipkan itu dibawa oleh Sammy. Lanjut, Scoville berhasil mencuri microwave tersebut dari napi lain. Dan agen Mahon menggunakan obatnya kembali. Ia yang sedang dalam reaksi obat-obatan melihat ke pinggir jendela dan menyadari sesuatu. Scoville berkata, dengan microwave ini kita akan membuat gelombang yang akan merusak sinyal TV di menara pengawas yang sedang menonton pertandingan sepak bola. Akhirnya Scoville pun menyalakan alat rakitan tersebut dan ternyata seluruh sinyal dalam penjara mengalami gangguan. Tak sengaja, Scoville memantulkan cahaya kepada pengawas. Saat Scoville kembali memata-matai, ia terkaget karena pengawas menembak ke arahnya. Alarm penjara pun berbunyi dan para narapidana berhamburan ke lapang. Lechiro yang panik memerintahkan T-Bag menyembunyikan si pelacur jangan sampai si penjaga melihatnya. Akhirnya para napi pun berkumpul di lapang. Lechiro berkata, apa yang terjadi? Sipir menjelaskan, ada sniper di dalam penjaramu dan kami akan memastikan hal itu. Shin berpindah ke Burau, nampak ia berjalan di tepi pantai bersama Sophia dan ia berhenti dan menggali pasir di sana. Apa yang Burau lakukan? Para sipir masuk ke penjara dan menggeledah sel di sana. Si pelacur panik melihat ada sipir yang datang dan T-Bag mencoba untuk menenangkannya. Di sini T-Bag menang banyak nih, bisa dekat sama si pelacur tersebut. Akhirnya sipir masuk ke kamarnya Scoville dan menemukan teropong itu di sana. Akhirnya sipir pun merantai dan mengunci selnya Scoville. Sipir membawa teropong itu ke lapang dan menanyakan siapakah pemilik sel itu. Para polisi menyiksa para napi secara acak dan akhirnya Scoville mengakuinya. Scoville berkata, itu bukan senjata, itu hanya teropong. Kepala sipir menghajarnya, ia menodongkan senjata dan berkata, kenapa kau memata-matai kami? Scoville menjawab, aku bersumpah aku tidak menggunakan teropong itu. Di sisi lain, Whistler mengakui bahwa dirinya lah yang menggunakan teropong tersebut. Whistler berkata, aku gunakan teropong itu untuk melihat burung, karena aku sangat menyukai burung. Sebagai buktinya, kau bisa lihat aku memiliki buku tentang burung. Akhirnya sipir pun percaya dan pergi dari sana. Scoville pun mengambil kembali teropongnya. Scoville segera kembali ke selnya dan betapa kesalnya ia karena selnya terkunci dan ia tidak bisa mengambil barang-barangnya di dalam sana. T-Bag nampak menyukai pelacur itu dan mencoba untuk merayunya. Saat T-Bag pergi, sang pelacur melihat ada brankas uang di lacinya Lechiro. T-Bag melaporkan kepada Lechiro bahwa semua baik-baik saja. Sang pelacur berpamitan kepada Lechiro akan segera pulang. Namun tiba-tiba ada uang yang terjatuh yang dicuri oleh sang pelacur. T-Bag mencoba melindungi sang pelacur dan berkata bahwa akulah yang memberi uang tersebut. Aku khawatir karena sang pelacur tak memiliki ongkos pulang. Aku menggunakan uangmu terlebih dahulu dan nanti akan kugantikan.
Tachiro pun memberikan pelajaran kepada T-Bag. Whistler berkata kepada Scoville, kau harus segera membuat ulang rencanamu karena waktu kita sudah hampir habis. Kembali ke Burrow. Burrow meletakkan sesuatu ke dalam cooler boxnya dan berkata, ini adalah alat mereka untuk kabur. Dan Burrow pun mengubur coolernya di dalam pasir. Sukre nampak sedang berada di pinggir jalan dan lagi ia kedatangan si pria mobil hitam. Ia diberikan tugasnya lagi, namun kali ini dengan sedikit paksaan akhirnya Sukre pun menerima tugasnya lagi. Kembali ke penjara, napi baru menegur Whistler dan berkata, aku pernah bertemu denganmu, kau McFadden bukan? 10 tahun lalu aku melihatmu bersama duta besar kala itu. Namun Whistler menyangkal hal itu. Agen Mahon berkata, ada sesuatu yang akan kutunjukkan kepada kalian. Agen Mahon memberitahu bahwa sipir di sana memiliki kebiasaan meminum kopi dan kita bisa memanfaatkan hal itu. Apa yang sebenarnya Agen Mahon maksud? Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.